Assalamualaikum. Hi guys, nak menang giveaway duit, sila klik butang like, subscribe dan tekan butang loceng dan komen apa sahaja di ruangan komen. Admin akan pilih pemenang secara rawak. Caprice yang terkenal dengan memberi komen terhadap isu-isu artis hari ini telah menyelar tindakan Dato' Alif Syukri yang menjual face mask. Isunya bukan salah menjual face mask kerana ramai lagi orang di luar sana yang menjual face mask pada waktu ini. Namun Alif Syukri telah menjual face mask buatannya, iaitu diperbuat daripada kain yang boleh dicuci, dan mengaku bahawa material face mask itu diperbuat daripada kain berkualiti yang sama dengan doktor dan nurse pakai. Beliau juga meyakinkan bahawa face mask itu mengikut piawaian yang KKM tetapkan. Dato' Alif Syukri di dalam ruangan Insta Live-nya menjual face masknya itu sekeping bernilai RM25 kerana ia boleh dicuci dan dipakai selama 10 tahun. Netizen yang menonton pada ketika itu tidak berpuas hati dengan keberkesanan face mask itu, lalu mencadangkan supaya membuat ujian dengan mencurah air di atas face mask itu. Dato' Alif Syukri dengan yakinnya mengatakan face mask itu memang tidak tembus air, sambil mengambil air dan menjirus air itu ke atas face mask. Walau bagaimanapun, di dalam live tersebut menunjukkan face mask itu tembus air berbanding face mask 3 layer yang biasa dijual di luar sana tidak tembus air. Beliau kemudiannya membuat uji kaji terhadap face mask 3 layer yang biasa dijual di pasaran dan menjirus air ke atasnya. Namun beliau kelihatan bingung kerana tiada air yang menitik dan langsung tidak tembus. Selepas kejadian tersebut, ramai netizen menghentam tindakan beliau yang dikatakan menipu dan mahu mencuri duit rakyat, dan ini menyebabkan Alif Syukri merasa berang dan bertanya mengapa semua orang tak berpuas hati dengan dirinya. Beliau hanya mahu berniaga dan membantu ejennya. Caprice di dalam Instagram miliknya menasihati Dato' Alif Syukri supaya sebelum mahu membuat demo produk di dalam live, harus menguji terlebih dahulu dan jangan terlalu confident. Di ruangan komen Instagram Caprice, dilihat Dato' Alif Syukri tidak berpuas hati dengan apa yang Caprice katakan. Admin harapkan netizen bijak memilih dan banyak mask 2 layer, mask 3 layer dan mask N95 yang berkesan dalam menghalang virus masuk ke rongga mulut dan hidung. Ini coronavirus. Ha, nampak? Tak ada tembus. Sebab kita pakai dua lapisan. Okey. Simbah air tengok. Nak tengok tembus ke tak? Boleh air simbah air? Okey, air simbah air tau. Tak percaya. Ha, simbah air. Simbah sekejap. Tengok tak air simbah air? Sekejap. Tolong simbahkan air. Kita simbah air tau ni. Kita simbah air. Kita sekejap. Buat. Jangan buat sangat. Okay, dah. Okay. So memang berkualiti lah. Memang elok. Okay. Ini buah yang mana ya? Yang bilis malam. Malam. Ini buah share 3 orang. Patut kata share. Pergi. Okay, corak lain ada, tak ada masalah. Kita nak meniaga sahaja, ya. Memanglah benda ni memang limited. So kalau you all nak, you all kena pre-order. So seminggu sampai kita akan post. Kepada anda yang jadi agent, modal dia RM300. So kita akan post untuk 20 pieces. So you all dapat untung dalam RM500. Okey lah tu, dek. Tambah-tambah sekarang ni, dek. Kan? PKP-PKP ni yang nak beli. Senang nak pergi mana, nak pergi kerja. Lepas tu kalau ibarat kata dah habis PKP pun boleh buat pakai sebagai mas motor. Faham tak? Sedap.
Korang sibuk sangat pasal kita pasal tembok-tembok. Kan kau ambil aja siram air ni. Kita siram air ni pula sini. Ni. Jangan banyak. Okey. Siram air sini. Ha. Memang orang Malaysia memang suka cari kesalahan saya.